Lady Diana begitu mengagumi Taj Mahal, kebinaan Islam yang begitu gah di dunia. Bagi Lady Diana, Taj Mahal begitu tenang dan tiada keindahan dapat membandingi Taj Mahal. Inilah kenangan Wapa di Taj Mahal yang tidak dapat Wapa lupakan dan paling menggembirakan Wapa kerana Wapa dapat menjejaki tempat yang begitu disanjungi oleh Lady Diana. Tiada kata-kata yang dapat digambarkan begitu unik dan agungnya Taj Mahal. Wapa rasa sungguh bertuah kerana akhirnya berjaya dapat menjejaki Taj Mahal. Surah Al-Quran yang digunakan pada seni had di Taj Mahal antaranya Surah 91, Surah 112, Surah 89, Surah 93, Surah 95, Surah 94, Surah 36, Surah 81, Surah 82 dan banyak lagi. Syukur pada Allah, impian saya untuk menjejaki Taj Mahal tercapai dan semoga saya dapat datang ke tempat indah ini lagi. Dan sesungguhnya, tanpa izin Allah, tiadalah keindahan, keagungan Taj Mahal.